Alhamdulillah, apa khabar semua? Assalamualaikum pada semua viewers. Hari ini Kak Zana nak tunjuk cara masak lemak nenas bersama dengan ikan sepat masin. Okey, kita akan masukkan ke semua bahan-bahan ni. Bawang, okey, kunyit, bawang putih, halia, cili merah dan cili hijau. Cili hijau ni Kak Zada ada yang saya tak patah tangkai dia, saya tak cabut tangkai dia. Ada yang saya cabut tangkainya. Kemudian saya nak kisar bersama dengan sedikit minyak. Sedikit aja minyak. Dan sedikit air. Okey. Senang aja masak dia. Okey, kita kisar hingga halus. Okey. Ini dah boleh angkat. Okey, kita masukkan dalam kuali ataupun dalam periuk. Senang aja masak dia, paling senang. Kita tak tumis ya. Okay, kita akan masuk ni daun kunyit dan serai ya. Kita masukkan santan. Santan je baru naik, masukkan air. Kita akan masukkan nenas dulu. Ikan masin ni kita masuk kejap lagi. Ya. Nenas ni kita masukkan awal supaya kita nakkan nenas tu dia keluarkan dia punya rasa masam dan manis. Ikan ni tak perlu rendam ya. Sebab kalau rendam dia lembik nanti. Dia cepat hancur kalau kita masak ya. Terpulang you tak suka sepat, you nak pakai ikan talang, ikan kurau boleh ya. Apa-apalah ikan masin. Alright. So kita perlu kacau-kacau dia ya. Kalau tak nanti dia naik minyak santannya tu ataupun naik kepala nanti. Ikan ni tak masin sangat. Kalau rendam dia lembik nanti. When you nak tunggu dia mendidih, hancur ikan tu nanti ya. So tak payah rendam. Just cuci saja. Tengok ni lawanya. Kita tak tumis ya. Tapi dia ada sedikit minyak waktu kita blend dia tadi. Jadi dia nampak cantik lah. Popo letak sedikit minyak tapi kita tak perlu tumis. Letak sedikit minyak supaya dia nampak cantik dalam lauknya tu nanti. Alhamdulillah selesai dah jom masak angkat Zahidah kali. Harap popo berpuas hati dengan resipi Kak Zahidah ni ya. Jangan lupa cuba, sedap sangat ni. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi esok dengan menu dan resipi lain. Assalamualaikum. Bye.